السلام. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jamaah Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, baik ikhwan ataupun akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di sore hari ini kembali bersama kita dalam talk show bersama Al-Ustaz Laode Abu Hanafi bersertanya, yaitu Musa, Laode Musa. Dan juga di kesempatan sore yang berbahagia ini membersamai kita Al-Ustaz Ahmad Laode LC, hafidhahullah ta'ala, salah seorang alumni Universitas Madinah Kerajaan Saudi Arabia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, talk show di sesi kedua di sore hari ini sebagaimana yang terpampang di hadapan kita sekalian, yakni inspirasi Qur'ani masa kini. Dengan harapan apa yang telah kita dengarkan di pagi tadi, semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian, bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi generasi Qur'ani. Dan semoga di sore hari ini dalam sesi kedua menambah faidah dan tambahan ilmu bagi kita sekalian, bagaimana sebenarnya trik Bapak Laode Abu Hanafi di dalam mendidik putra-putri beliau, sehingga sebagaimana yang kita ketahui sekarang apa yang diraih oleh putra kita, yakni Laode Musa. Baik. Dan sebelum kita coba menerima tambahan ilmu dari trik-trik yang akan beliau sampaikan di kesempatan sore hari ini, baik dari Al-Ustaz Laode Ahmad ataupun dari Bapak Laode Abu Hanafi, sekilas kita coba menyaksikan terlebih dahulu profil dari Laode Musa. Musa atau Laode Musa, atau lebih dikenal dengan Musa Hafiz Cilik, lahir di Bangka Belitung, Juli 2008, merupakan putra pertama dari pasangan Laode Abu Hanafi dan Yulianti, adalah seorang penghafal Al-Quran dari Indonesia. Selain menghafal Al-Quran, ia juga menghafalkan matan-matan hadis penting seperti Arba'in An-Nawawi dan lainnya. Ia pun mewakili Indonesia pada lomba hafalan Quran tingkat internasional di Jeddah, Arab Saudi. Musa menjadi yang termuda dalam ajang tersebut dan mendapatkan nilai mumtaz, yakni 90,83 poin dari 100 nilai sempurna. Pasca perlombaan, Musa berhasil menuntaskan hafalannya menjadi keseluruhan 30 juz Al-Quran. Pada bulan Agustus 2014, Musa memperoleh piagam penghargaan tingkat nasional dari MURI sebagai Hafiz Al-Quran 30 Juz termuda di Indonesia. Nama Musa terkenal ke halayak ramai baik dalam negeri maupun luar negeri setelah mengikuti dan meraih juara pertama pada program Hafiz Indonesia tahun 2014. Ia menjadi pusat perhatian meski berusia sangat muda, yaitu 5,5 tahun, namun telah mampu menghafalkan 29 juz dari total 30 juz Al-Quran. Ia pun mewakili Indonesia pada lomba hafalan Quran Pada bulan April 2016, Musa berhasil mengharumkan nama Indonesia di Sharm el-Sheikh, Mesir, di mana beliau menjadi peserta termuda dan menyabet juara 3 lomba hafiz anak tingkat dunia. Saat ini, Musa telah menjadi inspirasi bagi setiap orang di seluruh dunia, khususnya bagi orang tua yang sadar akan pentingnya mencetak generasi Qur'ani sejak dini. Itulah tadi profil singkat dari adik kita, Laode Musa. Dan perlu kita ketahui bahwasannya pencapaian Musa itu sangat berpengaruh dari usaha dari abinya, yaitu Bapak Laode Abu Hanafi, di mana tadi
pagi sudah kita dengarkan bahwasanya semangat beliau adalah bukan untuk mencetak anak yang hafiz Quran, namun lebih kepada semangat untuk mengajarkan anak untuk bisa membaca Al-Quran. Dan berangkat dari situlah dengan muncul husnuzon yang sangat tulus untuk kepada Allah dan juga tawakal dengan sungguh-sungguh, maka Allah memantaskan bagi setiap hambanya untuk dapat mendapatkan ilmu. Dan akhirnya sebagaimana yang kita ketahui, apa yang diraih oleh Musa saat ini adalah usaha yang sesuatu yang bukan hanya sekedar, atau sebagaimana orang mengatakan, tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu ya. Betul sekali. Karena kita melihat bagaimana flashback dari kehidupan beliau sejak mengawali kehidupan hijrah ke Sumatera, kemudian sampai meraih membawa putranya meraih 30 juz sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama di pagi tadi. Dan baik, ini untuk di awal sesi di sore hari ini kita akan mendengarkan inspirasi dari Ustadz Ahmad Lawode tentang inspirasi Quran masa kini, dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'an 'alal umami ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ti bihi ahada minal 'alamin anzalahu hidayatan 'alamiyya da'imah wa ja'alahu lis-syara'i samawiyya khatimah thumma ja'ala lahu min nafsihi hujjatan 'alal dahri qa'imah wassalatu wassalamu 'ala man kana khuluquhu al-Qur'an wa wasiyatuhu Qur'an wa mirasuhu Al-Qur'an al-qail khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita kaum muslimin dengan Al-Qur'an atas semua umat yang lainnya, yang telah mendatangkan kepada kita semua Al-Qur'an yang Dia tidak berikan kepada umat-umat yang lainnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penutup kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepada kita semua, dan Dia pula telah berjanji bahwa Dia akan menjaga Al-Qur'an, kitab suci kaum muslimin, hingga hari kiamat kelak. Dan janji Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya adalah Al-Qur'an, warisannya adalah Al-Qur'an, dan dia mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sungguhnya sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masyarul muslimin azakumullah, kita sangat patut bersyukur bisa bertemu dengan Hafiz Cilik Musa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak-anak kita. Dan begitu pula alhamdulillah bapaknya Abu Musa ya, sudah bersama-sama kita pula di hadapan kita dan telah memberikan metode dan inspirasi bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi hafiz. Dan kita bersyukur pula ya tentunya kepada Markaz Muad bin Jabal yang senantiasa mendatangkan kepada kita ustadz-ustadz yang senantiasa bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik masyarul muslimin rahimakumullah, kita mulai pembahasan kita sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengumuman tadi, bahwa yang akan saya bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an.
Ya, sebelum kita memasuki pembahasan inti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga atau bagaimana Allah metode Allah menjaga Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya yang sangat besar kepada manusia, Dia tidak membiarkan manusia mencari hidayah, mencari petunjuk hanya dengan fitrahnya yang selamat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus seorang rasul pada setiap kaum untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Di mana pada setiap rasul ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada mereka kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghukum suatu kaum melainkan para rasul telah sampai kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'da ar-rusul. Rasul sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan agar manusia tidak ada hujjah bagi mereka kepada Allah, ya, setelah diutusnya para rasul. Ya. Manusia terus berkembang dan meningkat, ya, sesuai perkembangan zaman. Dan wahyu yang diturunkan kepada mereka sesuai dengan waktu dan tingkat kemajuan mereka. Ya. Hingga ketika manusia sudah pada akhir, sudah pada tingkat akhir kemajuan mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan kepadanya, menitipkan kepadanya kitab, ya, sebaik-baik kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, akan bagusnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah, akan indahnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mithli wa mithlul anbiya'i min qabl kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'an labinah fi min zawiyah." Sungguhnya kata Rasulullah, permisalan saya dengan nabi-nabi selainku, ya, sebelum saya, seperti seorang laki-laki yang membuat bangunan yang dia memperindahnya, mempercantiknya, memperbagusnya, namun dia hanya menyisahkan satu labinah, satu batu bata yang belum dibangun, yang belum ditempel. Hingga ketika manusia berkeliling melihat bangunan tersebut, mereka berkata, andai satu labinah ini, satu bata ditempel lagi di sini, maka alangkah sempurnanya bangunan ini. Kata Rasulullah, saya itu adalah labinah. Ya. Sayalah labinah tersebut yang menutup, menyempurnakan bangunan tersebut. Intinya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang sangat sempurna, syariat yang indah, dan kitabnya yaitu kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang sempurna dan merupakan kitab yang sangat indah. Masyarul muslimin rahimakumullah, satu pertanyaan sebelum untuk mengawali pembahasan kita ini, dari manakah Al-Qur'an berasal? Dari manakah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, berasal, bersumber? Apakah Al-Qur'an ini merupakan buatan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah Al-Quran ini buatan malaikat? Ataukah Al-Quran ini buatan Allah Subhanahu wa taala? Semua manusia yang ada di muka bumi ini hampir semuanya tahu bahwa Al-Quran itu berasal dari Muhammad, yang mana Muhammad ini adalah orang yang hidup di Jazirah Arabiyah, yang hidup di Arab. Kaum muslimin dan
orang-orang non-muslim, bahkan yang berpaham ateis, ya, mereka mengakui bahwasannya Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad, berasal dari Muhammad. Namun yang menjadi permasalahan, dari mana Nabi Muhammad mempelajarinya, dari mana Muhammad ini mengambilnya, ya. Apakah Muhammad ini membuatnya sendiri dengan pemikirannya, ataukah ada yang mengajarkannya? Kalau ada yang mengajarkannya, siapa yang mengajarkannya? Ya. Sungguhnya untuk menjawab pertanyaan ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini bukanlah Nabi Muhammad yang membuatnya. Ya. Akan tetapi ini adalah buatan Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu laqaulu rasulun karim. Ya, sungguhnya ini adalah perkataan, ya, yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Ya, ini adalah perkataan Allah, yaitu seorang yang dia memiliki kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi intinya Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia, akan tetapi buatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerimanya dari malaikat Jibril, beliau menerimanya sebagaimana seorang murid belajar dari seorang guru. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima Al-Quran ini dari malaikat Jibril, beliau hanya mendengar, kemudian beliau menghafalnya, mengamalkannya, dan kemudian mengajarkannya. Jadi tidak ada andil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran untuk menambah, untuk mengurangi, ataupun untuk merubah. Tidak ada andil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna dan lafaz Al-Quran semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuuna liqa'ana i'ti biqur'an ghairu hadza aw badil. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain atau gantilah dia. Kemudian kata Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, ya, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak merubah Al-Quran. Semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad, ini adalah bentuk kedustaan kepada beliau. Dan inilah yang mungkin diyakini oleh setiap Muslim, bahwa Al-Quran itu buatan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana ada orang-orang non-Muslim, diantaranya mereka yang berpaham ateis, mereka beranggapan Al-Quran itu bukan buatan Allah, Al-Quran itu datang atau buatan Muhammad. Ini yang mereka yakini. Salah satu kisah yang menunjukkan akan hal ini, antum mungkin bisa lihat kisahnya salah seorang ateis berwarga Prancis yang bernama Maurice Bucaille, ya, yang lahir kalau tidak salah 20 Juli 1920. Ya. Maurice Bucaille ini dia adalah seorang ahli bedah. Warga negaranya adalah Prancis, dan dia sangat terkenal sekali. Selain juga ahli bedah,
dia mempelajari Taurat, mempelajari Injil, dan mempelajari juga Al-Quran, membaca Al-Quran, terjemahan. Dia ini seorang dokter yang sudah mendunia, sudah terkenal. Dan orang-orang Arab sudah mengenal beliau. Jadi ketika mereka sakit, mereka datang kepada Muris Bukaili ini sebelum dia masuk Islam. Ketika orang datang berobat, dia senantiasa bertanya kepada mereka, Al-Quran ini buatannya siapa? Semua yang datang kepadanya, kaum muslimin, mereka mengatakan buatan Allah dan Rasulullah itu dan Muhammad itu jujur. Kata Muris Bukaili ini, saya tidak percaya. Saya yakin Al-Quran ini adalah buatan manusia, buatan Muhammad. Hingga pada suatu ketika dia kebetulan bertemu dengan Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz ini kebetulan waktu itu sakit dan dia yang mengobatinya. Muris Bukaili ini yang mengobatinya. Muris Bukaili ini bertanya kepada raja ini, Raja Abdul Aziz, Raja Arab Saudi waktu itu. Dia bertanya sebagaimana pertanyaannya kepada kaum muslimin yang lainnya yang berobat kepada dia. Dia bertanya, siapa yang membuat Al-Quran? Kata Raja Abdul Aziz, yang membuat Al-Quran adalah Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah menerimanya dan dia mengajarkannya dan dia jujur. Muris Bukaili ini berkata, saya yakin ini bukan dari Allah. Kemudian Raja Faisal, bukan Raja Abdul Aziz, Raja Faisal. Kemudian dia bertanya kepadanya, apakah kamu pernah membaca Al-Quran? Kata Muris Bukaili, sering saya baca Al-Quran, saya baca terus. Bagaimana kamu membacanya? Apakah kamu membaca pakai bahasa Arab atau kamu membacanya dengan terjemahan? Kata Muris Bukaili, saya baca dengan terjemahan. Apa yang dikatakan Raja Faisal kepadanya? Jika engkau membacanya dengan terjemahan, maka engkau akan mendapatkan hasil mungkin seperti itu buatan manusia. Coba kamu baca dengan menggunakan bahasa Arab dan kamu pahami bahasa Arab. Karena sungguhnya kalau engkau membaca terjemahan, kamu ini muqallid. Yang namanya muqallid itu tidak punya ilmu. Sehingga ketika kamu membaca terjemahan, boleh jadi yang menerjemahkannya ini dia menambah, mengurangi dan lain sebagainya, sehingga pada kesimpulannya kamu meyakini ini bukan buatan manusia, bukan buatan Allah, akan tetapi buatan manusia. Hingga kemudian Muris Bukaili ini dia mempelajari bahasa Arab sampai bertahun-tahun dia mempelajari untuk meyakinkan dirinya dan meyakinkan manusia bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Allah. Ketika dia mempelajari bahasa Arab dan sudah mahir betul-betul bahasa Arab, kemudian membaca Al-Quran, dia baru tersadar Al-Quran ini betul-betul bukan buatan manusia. Al-Quran ini buatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada perkataannya, beliau menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini di atas rata-rata ilmu orang Arab. Di atas rata-rata ilmu manusia. Di atas rata-rata ilmu teknologi semuanya. Dia mengambil kesimpulan sampai pada perkataannya ini. Jadi intinya Al-Quran adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membawanya adalah malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Yang pertama, apa maslahatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan Al-Quran bukan kepada dirinya, menyandarkan kepada Allah? Kalau seandainya Rasulullah menyandarkan Al-Quran kepada dirinya, ini tentunya sesungguhnya semakin akan mengangkat kedudukannya. Karena apa? Orang-orang Arab tidak bisa membuat Al-Quran. Dan kalau kita lihat, kebanyakan manusia ketika menulis itu mencuri. Dan kemudian dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Agar apa? Agar
dia diakui sebagai penulis agar dia dihormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyandarkan kepada Allah itu menunjukkan bukan buatannya sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, pada kejadian ifk, ya, ketika Aisyah dituduh berzina, ini Rasulullah menunggu wahyu, ya, agar melepaskan Aisyah dari tuduhan. Namun wahyu turun lama sekali. Ya. Sesungguhnya kalau Rasulullah bisa membuat Al-Quran, maka gampang saja. Sehingga ketika Rasulullah, ya, tidak bisa membuat Al-Quran, maka terjadilah apa yang terjadi. Beliau lama menunggu wahyu untuk melepaskan Aisyah dari tuduhan keji. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an? Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dengan dirinya sendiri. Ya. Allah menjaga Al-Qur'an dengan dirinya sendiri. Ya. Ikhwatul iman, azakumullah. Ya. Apakah menurut kalian Allah mampu untuk menjaga kalamnya? Ini pertanyaan. Ya. Jawabannya kita akan mengatakan iya. Kalau Allah mampu menjaga kalamnya, maka konsekuensinya kalam Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dirubah. Tidak akan pernah ditambah dan tidak akan pernah dikurangi. Namun masalahnya di sana ada kalam Allah yang lain, Taurat, Injil, ini juga kalam Allah. Kalam Allah ini, Injil dan Taurat ini sudah dirubah, sudah ditambah, ya, sudah dikurangi. Ya. Apakah ini menunjukkan bahwasannya, ya, kemampuan Allah itu berbeda-beda di setiap waktu dan zaman? Kita katakan tidak. Namun kenapa Allah kemudian menjaga Al-Quran dan membiarkan Taurat dan Injil itu dirubah? Ya. Maka ikhwatal iman azakumullah, ya, di sana ada satu kisah yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dengan sanadnya yang bersambung kepada Yahya bin Aksam. Ya. Yahya bin Aksam ini berkata, ya, adalah Raja Ma'mun, ya, Raja Ma'mun, ya, pada saat itu ia memiliki majelis untuk berdebat. Lalu masuk salah seorang Yahudi, ya, di perkumpulan manusia. Ya, indah pakaiannya, ganteng wajahnya, harum, ya, pakaiannya, dan dia berbicara dengan bahasa yang sangat indah dan ungkapan yang sangat memukau. Ya, setelah majelis bubar, Raja Ma'mun ini terkesima dengan apa yang disampaikan pemuda tadi. Ya, kemudian Raja Ma'mun memanggil orang Yahudi tadi. Ya. Kata Raja Ma'mun, wahai, ya, orang Israel, ya. Orang Yahudi ini menjawab, iya, ya. Raja Ma'mun mengatakan, berkata kepadanya, masuklah ke dalam Islam, maka saya akan melakukan itu dan ini untukmu, dan saya akan menjanjikanmu, maksudnya akan memberikan mungkin harta, memberikan kedudukan dan lain sebagainya. Ya. Namun orang Yahudi ini berkata, ya, saya tetap pada agamaku dan agama nenek moyangku. Lalu orang Yahudi ini dia pulang, ya, dia pulang. Lalu kata Yahya bin Aksam, ya, setahun kemudian orang Yahudi ini datang kembali ke majelis makmum, ya, dalam keadaan Islam. Ya. Lalu dalam majelis makmum ini dia berkata, ya, dengan perkataan yang indah dia berbicara masalah fikih dan dia betul-betul pintar ketika berbicara. Ya. Setelah selesai majelis, Raja Ma'mun, ya, kembali memanggil, ya, orang yang Yahudi yang sudah masuk Islam ini. Ya. Kemudian Ma'mun bertanya kepadanya, ya, bukankah kamu tahun kemarin yang datang ke sini? Kata orang Yahudi yang masuk Islam ini, iya. Ya. Kemudian Ma'mun bertanya kepadanya, kenapa kamu masuk Islam? Ya.
Kemudian orang Yahudi yang masuk Islam ini, dia berkata, ketika saya pulang dari majelismu tahun lalu, saya terpikir untuk menguji agama ini. Dan engkau tahu bagaimana indahnya tulisan saya. Saya kemudian sengaja menulis 3 kitab, ya, Taurat, ya, menulis kitab Injil dan menulis Al-Quran, ya. Saya menulis kitab Taurat 3 biji, ya. Kemudian saya membawanya ke gereja dan mereka semua membelinya. Kemudian saya membuat juga, ya, kitab, ya, Injil, ya. Saya membuat kitab Injil, kemudian saya bawa ke pasar dan dibeli juga semuanya. Kemudian saya membuat Al-Quran, ya. Ketika saya membuat Al-Quran 3 biji, saya masukkan ke pencetak buku, ya. Sebelum mereka cetak, mereka periksa dulu. Ternyata dalamnya sudah dirubah. Akhirnya dibuang saja, tidak dibeli, ya. Dari sini saya yakin, kata beliau ini, bahwasannya Islam ini, ya, Al-Quran ini tetap terjaga dan senantiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Yahya ibn Aksam, ya. Kemudian setelah itu pada tahun tersebut, ya, saya mengerjakan haji dan bertemu Sufyan ibn Uyainah, lalu menceritakan hal itu kepadanya. Kemudian Sufyan ibn Uyainah berkata kepadaku bahwa, ya, kebenaran itu ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, kemudian dia menyebutkan bahwasanya kenapa Injil di Taurat dirubah, karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, ya, bimastuhfidu min kitabillah. Ya, artinya Allah wakilkan penjagaan Injil dan Taurat itu kepada penganutnya. Sementara Al-Qur'an dia menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Kemudian, ya, ini Al-Quran dijaga oleh Allah, namun ada sebabnya. Ya, sebabnya inilah yang diperlukan dari kita semua kaum muslimin. Ya, ya, jadi karena waktunya habis, saya hanya menyebutkan secara singkat bahwa penjagaan Al-Quran ini adalah dengan ditulis dan dihafal. Ya, ditulis dan dihafal. Oleh karena itu, kenapa Al-Quran, ya, kita sering namakan dengan Al-Kitab dan Al-Quran. Ya, karena Al-Kitab berarti harus ditulis. Al-Quran berarti harus dibaca dan ini maksudnya harus dihafal. Jadi untuk menjaga Al-Quran ini harus ditulis, harus dihafal. Dan Al-Quran ini yang diwariskan kepada kita, sebagaimana kita ketahui, mutawatir. Jadi mutawatirnya Al-Quran beda dengan mutawatirnya dengan hadis. Kalau mutawatirnya hadis itu diriwayatkan orang per orang banyak. Namun Al-Quran mutawatirnya beda. Dia diwariskan oleh banyak orang, namun tidak bisa hanya berpatokan kepada orang. Dia harus ada tulisannya. Ya. Jadi di zaman sahabat mereka sudah menulis Al-Quran, tidak hanya berpatokan kepada hafalan. Ya. Dengan ditulis. Jadi yang tidak ditulis itu harus mendatangkan saksi. Ya. Harus mendatangkan tulisan-tulisan Al-Quran yang lain yang ditulis di zaman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan salah satunya, ya, menjaga Al-Quran yang seperti, ya, adik kita ini Musa. Ya, dia inilah, ya, salah seorang yang menjaga Al-Quran. Ya, dia ini akan menjadi penjaga Al-Quran hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia menghafal Al-Quran, dan ketika ada orang-orang yang merubahnya, yang menggantinya, dia bisa dengan mudah untuk menyatakan ini dirubah, ini ditambah, ini dikurangi. Ya, namun karena mungkin kebanyakan kita tidak hafal Al-Quran, ya, kadang ada Al-Quran yang ditambah, dikurangi, kadang kita tidak tahu. Oleh karena itu perlu baik kita semua untuk, ya, sama-sama terinspirasi menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat serta masukan dari inspirasi Quran di sore hari ini yang antum sampaikan. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alkitab dan Al-Qur'an ini menjadi garis merah, ini menjadi catatan penting bagi kita sekalian dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Alkitab ditulis dan Al-Qur'an dibaca. Saya yakin kita pun dari sejak sekolah
masih taman kanak-kanak SD, kita sudah dikenalkan dengan yang namanya Al-Quran dan membaca Al-Quran. Namun permasalahannya sekarang bagaimana menghafalkannya begitu, Kak Miftah. Ya, betul sekali. Dan untuk dan, itu sesi kedua ya, mungkin kita lebih akan lebih ke mode talk show saja. Iya. Bersama Ustaz Ahmad Taudi dan Ustaz Laudi Abu Hanafi. Iya. Dan insya Allah sore ini kita akan, sebagaimana yang telah disampaikan di pagi tadi, bahwa kita lebih akan fokus kepada metode Bapak Laude Abu Hanafi di dalam membimbing putra-putri beliau di dalam menghafalkan Al-Quran, sehingga seperti apa yang diraih oleh Laude Musa saat ini. Baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak Laude Abu Hanafi, mungkin untuk merefresh, satu penjawab pertanyaan dari Laude Musa, mungkin saya minta dari Ahwat ya, dari karena Ahwat. Tadi pagi kayaknya lebih mendominasi Ikhwan. Dari Bapak-Bapak dan Ikhwan. Kesempatan sore ini, mungkin kesempatan pertama saya berikan bagi ibu-ibu di atas, yang saya harapkan bisa menjawab dari pertanyaan Laude Musa. Jus berapa ini, Kak Miftah? Soalnya ini minta jus 1, jus 30 juga dilayani sama Laude Musa. Kita minta saja pilihan jus berapa kira-kira pertanyaan yang akan diajukan sama Laude Musa untuk dijawab oleh Umahat atau anak-anak putri ya. Di atas. Ini kalau Umahat 29 boleh? 29 boleh. Kalau Untuk adik-adik putri jus 30. Jus 30. Nah. Kita ambil jus 30 sajalah. Oh yang boleh, siap. Baik. Ya. Umahat di atas, teman-teman, mic-nya sudah disiapkan di atas? Umahat di atas sudah ada mic-nya? Belum? Belum ada ya. Mungkin bisa dari teman-teman menyiapkan mic-nya untuk menjawab pertanyaan dari Laude Musa. Baik, untuk sambil menunggu mic diantar ke atas, kami minta kesempatan satu juga dari Ikhwan ya. Satu dari Ikhwan. Mike sudah ada ya? Mike sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Baik. Silakan adik Musa untuk memberikan pertanyaan jus 30. Kalla bal rona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum arabbihim yawmaidhin lamahjubun. Terus? Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadal ladhi kuntum bitukadzibun. Cukup. Cukup. Ya. Betul ya, Musa? Ini betul, betul ya? Benar. Ya. Adik yang di atas, surat apa itu yang dibacakan? Yang menjawab tadi surat apa? Surat Al? Al-Mutaffifin. Ya. Betul ya? Namanya siapa, adik, di atas? Najma. Oh, Najma. Dari mana? Sekolah di mana? Di Muaz. Oh, TK Muaz atau SMP Muaz? TK Muaz. Oh, TK Muaz, Masya Allah. Dan selalu kita mendapatkan satu door prize ya. Iya, door prize. Nanti mungkin teman panitia bisa mengantarkan ke atas ya. Baik, untuk selanjutnya masih ada satu hadiah. Tetapi kita simpan di sesi terakhir saja. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melangkah kepada saat yang kita nanti-nantikan, yakni menggali bagaimana sebenarnya Bapak Laude Abu Hanafi di dalam menerapkan metode-metode kepada putra-putrinya di dalam menghafalkan Al-Quran. Satu pertanyaan mengawali inspirasi Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Laude Hanafi. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang menginspirasi Bapak Laude Hanafi sehingga Anda kemudian lebih awal mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran di usia yang sangat muda sekali. Padahal kalau kita lihat
Sekarang toh juga seperti saya contohnya, enggak usah yang lain ya. Seperti saya contohnya. Saya juga belajar Al-Qur'an ya dikenalkan orang tua SD begitu, sehingga tamat sampai 2 kali. Toh juga nanti akhirnya akan bisa begitu. Tetapi apa yang antum lakukan ini jauh mengawali sampai masih umur 2 tahun sudah diperkenalkan, bahkan mungkin pranikah juga mungkin sudah ada ancang-ancang begitu untuk apa namanya mempersiapkan generasi Qur'ani. Ya, mungkin bisa diberikan jawaban untuk kemudian menjadikan masukan bagi kita sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kenapa lebih awal ya mengajarkan Al-Qur'an ya? Selain yang tadi pagi saya sudah singgung sedikit ya tentang orang Islam itu harus bisa baca Al-Qur'an ya, teringat dosa ya, teringat amanah ya kepada kita. Kemudian tentang pembelajarannya. Nah, jadi kan saya itu awalnya umur 2 tahun kan itu mulai belajar ya. 1 tahun 8 bulan 9 bulan itu awal-awal belajar tuh. Ya, dekat-dekat 2 tahun. Nah, dari kita kan ngajarin mobil ya, motor ya, kemudian bintang, kita ajarin terus gitu kan, ban, ada mobil-mobilan kita ajarin ban. Nah, terlintas di benak saya, alangkah lebih mungkin lebih manfaat lagi kita kenalin huruf hijaiyah. Ya, kan kita kenalin ini baju, ya, ini celana, ini tas, ini sepatu. Lah, alangkah lebih manfaatnya saya kenalkan huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Sebelumnya memang saya latih ketika belajar adab-adab Islamiyah tadi ya. Saya ajarin mereka bismillah. Bismillah, bismillah. Saya ajarin mereka mobil, saya ajarin bismillah. Ya, bismillah. Ketika mau tidur, saya ajarin bismika Allahumma amutu wa ahya. Ketika mau tidur, setiap kali mau tidur seperti itu. Nah, daripada kita belajar yang manfaat, cuma maksudnya lebih manfaat lagi kalau saya kenalkan mereka itu hijaiyah. Ya, hijaiyah. Ah, dari situ awalnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya langsung di sore hari ini. Memang sesinya kita untuk menggali bagaimana metode dari Bapak Laode Abu Hanafi untuk berbagi kepada kita sekalian, agar pulang kita sebentar di rumah memiliki bekal untuk kemudian kita persiapkan generasi Qur'ani di rumah kita masing-masing. Kami persilakan mungkin dari bapak-bapak terlebih dahulu. Satu pertanyaan terlebih dahulu, satu penanya, silakan. Ya. Bisa disebut namanya dan asal daerahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Syakif, asal dari Konawe, Unaha. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz dan juga Musa, anak kita. Dan barakallahu fikum, sudah memberikan kami banyak sekali inspirasi dari pagi sampai hari ini. Di sini yang ingin saya tanyakan dan sempat juga insyaallah ditanyakan oleh Umahat mengenai metode, bagaimana metode untuk anak-anak itu dihafalkan Al-Quran. Apakah dimulai dari surat ke-30 ya, juz 30 ataukah dimulai dari juz yang pertama untuk agar anak itu mudah untuk menghafalkan. Jadi pilihannya apakah kita mengajurkan menghafal juz 30 dulu atau yang awal. Kemudian yang kedua, sempat Ustaz menjelaskan tadi pagi bahwasanya anak Ustaz yang kedua, kalau tidak salah Lukman ya, diajarkan dan dihafal, diminta untuk menghafal juz 30. Setelah itu Ustaz minta untuk kembali ke juz yang pertama. Saya ingin tahu alasannya seperti apa. Barangkali bisa memberikan kita
apa namanya, pencerahan, agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan anak-anak kita untuk menghafal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah ya. Yang pertama dimulai dari depan atau belakang gitu ya. Juz 30 atau juz 1. Kalau saya awali dari depan, dari belakang, juz 30. Tapi kalau kita lihat ya atau baca-baca, sebagian itu ada yang dari juz 1. Kalau menurut saya ini kembali ke masing-masing aja ya. Itu perkaranya luas aja ya. Mungkin kembali ke pengalaman masing-masing ya. Yang mengatakan dari depan, dari juz 1 maksudnya, bukan dari juz 30, karena juz 30 itu lebih susah loh. Karena banyak samanya. Ya. Al-infitor, al-insyikok, nanti mirip-mirip dia. Kalau udah mirip-mirip bingung, makanya diawali dari juz 1. Ya, makanya ini kembali ke masing-masing ya. Yang dari juz 30 bisa aja bilang, "Enggak tuh, anak saya enggak tercampur," gitu kan. Makanya ini kembali ke masing-masing dan insyaallah semuanya manfaat ya. Selalu semuanya manfaat. Kemudian yang kedua, kenapa saya lompat ya? Saya pindah dari juz 30 kemudian ke juz 1. Saya mau coba yang kaidah atau yang metode yang tadi, yang ulama yang mengatakan atau sebagian guru tahfiz yang mengatakan bahwasanya dari juz 1 lebih mudah daripada juz 30, karena juz 30 banyak samanya. Nah, saya mau nyoba. Sekarang saya coba lagi metode di Meretonia. Meretonia itu mereka itu bisa baca, bisa tulis dulu. Hafalan enggak ditekankan. Sehingga ketika mereka umur 5 tahun, mereka bisa baca, mereka bisa tulis. Ketika umur 5 tahun mulai mereka menghafal, caranya mereka tulis apa yang mereka mau hafal, ditulis lagi ya Al-Qur'annya, ditulis dari depan, ditulis kemudian dibaca. Jadi mereka menangkap itu dengan tangannya dan dengan matanya gitu. Itu kan punya kelebihan ya. Di menurut ini caranya gitu mereka. Mereka tulis apa yang mereka mau hafal, itu kan ketika kita nulis itu bergerak semua panca indera. Ya, bergerak panca indera, diharapkan itu lebih kuat hafalannya. Ya, lebih kuat hafalannya. Nah, sekarang saya mau coba metode Meretonia. Saya biarin dulu anak saya yang ketiga bisa baca tulis, nanti umur 5 tahun baru saya coba mereka itu hafalan Quran. Ini kembali ke metode masing-masing lagi ya, metode masing-masing. Saya di awal Musa dulu karena saya lihat sanggup gitu, lihat sanggup ya. Saya latih hijaiyah juga, tulis hijaiyah juga, tapi saya langsung bacakan, diktekan sedikit demi sedikit. Ya itu bisa. Ya itu ya. Ya, berarti tiga orang anak, tiga metode ya. Sementara ya, tadi pagi disampaikan sudah 5 anak. Berarti ya, nanti ada metode-metode ada baru lagi. Ada tips-tips baru. Ya. Dan mungkin Pak Ustaz, satu hari anaknya diberi waktu berapa jam untuk belajar? Ada waktu khusus mungkin bisa diceritakan? Ya, sekarang ya, ketika awal-awal ya sedikit. Ya, awal-awal sedikit. Cuma pada subuh 5 menit, 10 menit. Ya, seperti sekarang adiknya yang ketiga, dia udah umur 4 tahun bisa baca tulis. Nah, saya mulai dia hafalan ya, ngikuti metode Meretonia tadi, sedikit-sedikit aja, satu ayat. Bahkan kalau ayatnya panjang, ayat padahal satu ayat, saya gak cuma nyampe satu kata atau dua kata, yang penting gak merusak maknanya gitu. Saya hafali, ada wakofnya, tanda wakof, saya suruh hafal sampai tanda wakofnya, bukan sampai akhir ayat, tapi saya berhentikan di tanda wakof. Ya, itu sedikit, sedikit demi sedikit, kan begitu kaidahnya ya. Sedikit tapi istiqomah atau istimrar. Nanti ketika hafalan mulai banyak, biasanya anak itu kemampuannya meningkat ya, kemampuannya meningkat, daya tangkapnya meningkat, maka kita tambah dia daya beban hafalannya. Ya. Dan sekarang ya Musa karena udah banyak ya, Musa udah banyak ya. Dia perhatikan ya, Musa udah banyak ya. Musa udah terbiasa tadi, baru Musa sampai bisa 10 jam duduk sama saya.
Ya bisa 10 jam. Tapi antum jangan lihat 10 jamnya, itu ekstrim benar ya. Antum lihat prosesnya. Ya antum lihat prosesnya karena ini ada prosesnya. Ya. Baik. Mungkin kita flashback di awal Musa menghafal. Metode apa yang antum terapkan sehingga kemudian tadi sedikit demi sedikit akhirnya kemudian sebagaimana pagi tadi antum sampaikan bahwa akhirnya waktu kerja pun kemudian harus dikorbankan demi untuk menjaga kemungkinan hafalan Musa ini. Sebenarnya metode awal yang antum terapkan ini apakah per baris dan kemudian ataukah dua baris atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan. Metode awalnya saya ulangi berkali-kali ya, terapin adab-adab Islamiyah sehingga dia bisa duduk, dia bisa nurut. Ya, adab-adab Islamiyah makan pakai tangan kanan dia bisa, ya. Itu terapin antum seperti itu. Dia masuk kamar mandi baca doa. Kalau dia udah nurut di sini, antum bisa masuk ke dalam Al-Qur'an dan dia duduk. Anak kecil disuruh duduk susah loh. Nah, maksudnya antum latih dengan terapkan adab-adab Islamiyah sama mereka. Ya, terapin adab-adab Islamiyah sama mereka. Makan pakai tangan kanan. Kalau dia nangis, dia harus antum musahin, dia harus pindah kepada tangan kanan dari cara lembut. Ya, antum coba semuanya sampai ketegasan. Antum coba. Kemudian nah, setelah Musa ini adab-adab Islamiyah saya terapin, termasuk mandinya jam berapa, mainnya jam berapa, makannya jam berapa, itu saya terapin semuanya sama Musa, berhasil, baru saya ajak duduk Musanya. Ya, saya ajak duduk Musanya, ya kemudian saya ajar mulai. Saya perintahkan jadi gini, Bang. Duduk gini. Ya, tangannya di sini. Matanya lihat bibir Abah. Mata lihat bibir Abah. Nah, tangannya begini. Lurus badannya. Bismillah. Lihatin apa? Bismillah gitu. Bismillah. Jadi kita bergerak-gerak mulut gitu ya. Itu capek ya. Bismillah. Nah, antum gerak-gerak seperti itu. Kalau monyong, antum monyong. Ya kalau jadi dia paham bibir kita. Fa. Nah, fa gitu-gitu ya. Fa, fa gitu. Takulat, takulat. Nah, antum apa? Kasih lihat bibirnya. Ya. Sedikit demi sedikit. Jadi kalau dia lupa nanti apa ya? Takulat. Antum tinggal gigit aja. Enggak usah antum sebutin takulatnya, tapi antum dia udah ngerti, udah hafal gerakan bibir antum. Gitu. Ya, antum pakai bibir. Ya, pakai bibir. Karena dulu Musa belum bisa baca. Ya, karena dulu Musa belum bisa baca. Itu yang saya terapin pakai bibir. Ya, pakai bibir untuk melatih hafalannya. Saya perintah untuk nanti alat-alat bantunya ya selain VCD tadi kan, VCD murotal atau CD-CD murotal itu sebagai alat bantu agar supaya mereka itu terbiasa mendengar, ya terbiasa mendengar Al-Qur'an. Ya. Terus kemudian sebelum kita ke Ahwat ya, satu pertanyaan lagi. Untuk menambah hafalan, apakah Musa punya standar tersendiri misalnya untuk ayat ini harus sudah mutkin atau bagaimana sampai menambah hafalan lagi? Begitu. Ya, diusahakan mutkin, ya diusahakan mutkin sebelum kemudian pindah. Tapi kalau pengalaman saya gini ya, jadi enggak mutkin-mutkin amat gitu ya. Dia yang penting dia bisa, ya. Kalau menurut saya ya, intinya kan murojaah. Ya intinya murojaah. Jadi mutkinnya itu di ketika di murojaah, mutkin benernya, ya, mutkin benernya. Tapi dia harus ya secara garis besar dia hafal. Misalnya satu halaman ini, satu muka halaman ini, dia secara garis besar dia salah, tapi kita pandu bisa. Kita sebutin ujungnya, misalnya dia lupa. Kita sebut in, misalnya innallaha gitu. Dia lupa ujungnya. Antum sebut innallaha, ah, dia bisa lanjutin. Ah itu udah insyaallah cukup mutkin ya, insyaallah itu cukup mutkin. Beda yang sama sekali enggak hafal itu jangan ditambah ya, jangan ditambah. Ya itu. Mungkin kita serahkan mic kepada Umahat di atas. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan. Umahat di atas, jika lo ada dari metode hafalan Al-Quran ya, siap. Yang ingin ditanyakan, ya. Kami persilahkan. Siap-siap bapaknya, nanti setelah ini. Ada pertanyaan ini. Oh, iya. Nampaknya sudah ada pertanyaan.
Silahkan dari Ummahat, jika lo ada. Mic-nya masih ada di atas? Masih? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya alihkan ke bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana seberapa besar peranan Umi Musa dalam mendidik Musa untuk menghafal Al-Quran? Kemudian yang kedua, bagaimana trik-trik atau metode agar hafalan Musa itu bisa mungkin? Apakah ada trik-trik khusus atau bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peranan istri saya. Ya, pertanyaan ya. Istri saya jadi gini, Bu ya. Semangat ya, semangat luar biasa ya, saya akuin ya. Jadi untuk ngegambarinnya nih ya, bagaimana semangatnya istri saya itu. Apalagi ya. Jadi ketika anak pertama Musa nih ya. Musa mau lahir itu enggak pernah berhenti jadwal apa menghadiri majelis taklim. Ya, jadi ada hari-hari majelis taklim, istri saya tidak pernah tidak hadir, kecuali memang benar-benar sakit, tidak pernah tidak hadir. Bahkan sampai mau melahirkannya, Bu ya. Sampai keluar flek, yang punya istri ngerti ya. Sampai keluar flek, sampai fleknya banyak, baru seini tahu ini ya, karena anak pertama gitu kan. Oh, ini tandanya benar mau lahiran. Akhirnya kami udah waktu itu hari Jumat, saya udah siap-siap, udah rapih, udah mandi, istri saya juga udah rapih, udah mandi, itu dalam keadaan kontraksi luar biasa ya. Ini ibu-ibu yang paham nih ya, sakit yang luar biasa. Saya tanya, Umi siap gak? Kuat gak? Kuat, padahal itu disakitan, ditahan ya, ditahan. Ternyata begitu mau berangkat, keluar fleknya. Ya, keluar fleknya. Masih kuat gak, Mi? Masih kuat. Flagnya masih semakin banyak. Akhirnya saya sendiri yang berhentiin. Akhirnya itu kajiannya kan ba'da maghrib. Saya udah mau berangkat. Sebentar lagi mau berangkat. Ya, flagnya semakin banyak. Akhirnya Musa lahir jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Maghribnya di sana jam 6. Ya, jadi flagnya semakin banyak itu. Kira-kira jam 5:30 mau jam 6. Ya, gak jadi berangkat. Padahal pakaian udah rapi. Jam 7 hari Jumat malam Musa lahir. Itu semangat ya, Bu ya. Ya, bahkan sampai sekarang anak 5, Bu. Tidak pernah gaib dari majelis taklim. Ya, tidak pernah gaib dari majelis taklim. Itu semangat ya. Kita jadi harus semangat. Jangan nangis, Bu. Aduh, para istri ini ya, para ummahat. Nangis kerjanya. Jangan nangis. Ya, dilawan. Sampai kapan kita nangis? Ya, yang saya ulang-ulang, yang bodoh itu anak kita. Ya, yang bodoh diri kita. Kalau kita nangis, kalau kita malas, yang berantakan rumah kita, yang enggak terurus suami kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memutkinkan hafalan Musa? Saya kalau lupa ya, Musa tuh lupa. Ya, maka saya tandain mana ayat yang Musa sering lupa, kemudian saya catat. Misalnya hafalannya banyak yang lupanya ya, banyak. Maka saya catat yang paling seringnya, saya catat di kertas, gitu kan? Saya catat di kertas. Kemudian, nah selesai dia merojaah, nanti dia lagi main apa, saya panggil. Bang, baca ini. Ya, nanti dia ingat. Baca lagi ini, diingat. Catat mana yang apa namanya sering dia lupa. Kalau enggak atau enggak, antum tempel di dinding. Mana yang sering lupa? Tulis di kertas, ya. Kemudian tempel di dinding. Musa sering lupa dulu belajar apa huruf Latin ketika ejaan kosakata bibe, bibe, babe, nggak ngerti tuh, bibe, babe, bube. Kan kalau huruf apa buku latihan baca sekarang gitu ya, abatasa, nanti ada babe, bube, bibe gitu. Musa nggak bisa di situ, babe, bibe. Ah, akhirnya saya catat, ada di taruh di dapur, bobe. Nanti taruh di ruang depan, bibe. Nah, enggak, tulisan latin. Ini contoh aja tulisan latin. Kalau lupa, dicatat. Ya, dicatat, kemudian tempel di dinding. Nah, nanti kita ingetin, bobe, bibe, bube. Jadi dia bisa membedakan itu, bobe, bibe. Nah, setelah kita catat, kita kembali ke buku yang kita baca tadi, ke Al-Quran misalnya. Ya, kita Al-Quran. Nah, kita tanya Musanya. Misal masih lupa, tunjuk dindingnya.
yang dia sering lihat Pak. Dilihat gini, ah itu dia. Gitu. Antum cilia langsung tunjuk dindingnya. Ya, dia lupa ngomong huruf fa, f, t. Tunjuk dindingnya yang sering lupa tuh, yang antum buat lupanya tadi. Insya Allah mantep itu hasilnya. Ya, insya Allah mantep. Ya, kami persilakan dari bapak-bapak. Ya, ini bapak-bapak atau? Mic-nya, mic. Baik, calon bapak. Mic-nya di mana nih posisinya? Mic posisi. Ya, bisa di. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, itu kan murojaahnya ba'da subuh itu sekitar 10 jam untuk sekarang karena sudah 30 juz. Pertanyaannya itu dari awal sejak 1 juz murojaahnya itu bagaimana Ustaz? Berapa ayat? Kemudian ketika 2 juz dia berapa ayat lagi? Kemudian semakin bertambah murojaahnya itu berapa ayat per hari atau berapa juz per hari? Kemudian yang ingin ditanyakan juga, Musa itu mutkinnya setelah murojaah berapa kali kira-kiranya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tergantung banyaknya hafalannya ya. Kalau awal-awal ya ba'da subuh nambah hafalan, ba'da maghrib murojaah. Jadi kan cuma sedikit. Nah tapi yang terakhir banyak ya, terakhir banyaknya hafalan. Saya nerapinnya Musa udah deket-deket 30 juz ya. Jadi saya bangun ya, misalnya waktu itu saya ngejar ini ya, ngejar 30 juznya. Saya punya jadwal itu Musa hafal 30 juz 5 tahun setengah. Tapi molor total 5 tahun 10 bulan. Jadi saya punya target. Nah kemudian saya bangun malam ya, setengah tiga waktu itu. Antum jangan lihat setengah tiga malamnya ya, jadi ada prosesnya. Ya dia terbiasa, ya kayaknya ekstrim bener. Enggak, antum latih ya, antum lah latih. Tadi cuma 5 menit, 10 menit awalnya. Tapi ketika dia terlatih semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan itu cuma saya berlakukan mungkin 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena saya ngejar target tadi. Jadi bangun saya tadi ya, ba'da subuh, jam setengah tiga. Nah saya murojaah dulu. Murojaah ngulang dari depan. Ya ngulang dari depan. Terus berjalan begitu dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Meskipun kita sekarang misalnya lagi menghafal juz 20 misalnya. Kita lagi menghafal juz 20. Tetap murojaah dari juz 1. Terus berurutan juz 1. Tuh, 1, 1, 1, 1. Sampai jam 4 pagi saya itu. Ya sampai jam 4 pagi. Kemudian saya stop, tambah hafalan baru juz 20-nya saya tambah lagi. Ya, saya tambah lagi. Kemudian stop subuh, ba'da subuh saya tambah hafalan baru lagi juz 20. Ya, sampai jam setengah 8. Itu saya ingat sampai setengah 8. Nah, kemudian jam 8 berhenti, saya sarapan, mandi. Nah, jam 8 tuh setengah 9 saya murojaah lanjut lagi yang tadi juz 1 terus berjalan begitu aja. Maksudnya normal aja, antum jangan tunggu mutkin benar, jangan. Pokoknya yang penting antum terus merojaah sampai ya nanti pada zuhur saya stop jam 10, setengah 11 saya tidur siang Musa. Kemudian jam ba'da zuhur saya tambah lagi hafalan juz 20-nya. Ya, kemudian itu ba'da zuhur, stop setengah 2 saya makan siang, jam 2 setengah 3 lanjut lagi murojaah lagi, ngelanjutin murojaah. Nanti pada asar berhenti asar, pada asar saya nambah lagi hafalan lagi juz 20. Kemudian nah, hafalan yang baru ini yang tadi yang dari yang sebelum subuh saya gabung, saya suruh Musa baca. Saya suruh Musa baca digabung dari ba'da sebelum subuh, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da zuhur, ba'da asar. Saya gabung semua tuh hafalan barunya. Ya, saya gabung kemudian kalau masih ada waktu nah saya ulang juz 20 khusus juz 20. Saya ulang tuh khusus juz 20 setelah saya berusaha menggabung yang hafalan baru. Saya ulang dari ayat pertama misalnya juz 20 surat At-Taubah misalnya. Nah, saya suruh ulang Musa, "Bang, baca surat At-Taubah sambung terus sampai hafalan yang baru." Begitu terus ya. Nanti besok bangun setengah 3 lagi, lanjutin yang hafalan yang murojaah ini. Terus sampai ngejar ke juz 2
20. Ya, sampai ngejar ke juz 20. Nanti muter lagi gitu. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Ya. Nah, akhirnya selesai tadi juz umur 5 tahun 10 10 bulan. Ya, 5 tahun 10 10 bulan selesai. Baik, tadi itu merujah. Ini yang ingin saya mau tanyakan, Ustaz. Jadi kalau kita akan menambah hafalan nih, tadi kita sudah setiap dari awal menghafalnya Musa, ini kan tidak, dia sampai saat ini jelas beda kemampuan dia di dalam menghafalkan sesuatu kan, yang tadinya mungkin hanya satu baris atau bahkan mungkin setengah baris, kemudian berikutnya naik karena kemampuannya, apakah berdasar kemampuan apa kesanggupan dia menghafalkan itu kemudian bertambah pula tambahan hafalan dia, ataukah baku. Pokoknya ini saya sehari harus target anak si Musa ini harus dua baris sampai sekarang, ataukah sesuai kemampuan Musa? Awalnya sedikit ya, awalnya sedikit, kemudian sampai karena sedikit, kenapa? Karena nggak bisa Musanya, susah. Kemudian saya Musa lihat, saya lihat semakin pinter ya, nyerapnya, maka semakin banyak. Akhirnya puncaknya itu Musa saya bisa tuh dua lembar, empat, berarti empat muka halaman per hari hafalan baru. Pernah saya coba dua setengah lembar itu lima muka halaman, tapi hafalannya goyang ya, hafalannya goyang. Jadi yang rata-rata itu ketika Musa hafalannya banyak ya, itu dua lembar. Tapi dilatih ya, dilatih dari sedikit demi sedikit. Antum jangan nyoba atau berat duluan antum mikirin dua lembar, masya Allah anak saya nggak mampu. Memang nggak mampu, kita juga nggak mampu, ya. Tapi sedikit coba antum latih, antum bikin metode sendiri, ya. Antum punya jadwal sendiri, punya metode sendiri, antum istiqomah, berhasil, ya. Insya Allah berhasil, ya. Karena saya pun nggak pakai metodenya ulama juga, gitu kan? Atau yang para hafiz itu, saya nggak. Saya bikin metode. Tapi yang metode yang disepakati adalah pertama mushafnya jangan berubah. Metode yang disepakati adalah cari waktu-waktu luang. Waktu-waktu yang pikiran pres ya, pada subuh gitu kan. Pokoknya cari tempat yang kosong. Itu metode-metode yang disepakati ya. Adapun yang tadi ya, juz 30 atau juz 1 dulu, itu lain-lain. Saya aja juz 30, tapi banyaknya orang juga juz 1 ya, juz 1. Tapi yang kita sepakatin adalah mushafnya satu, jangan dirubah. Ya, kemudian pilih waktu luang. Ya. Kemudian makanan. Itu rata-rata mereka menganjurkan menjaga makanan, khususnya yang manis-manis. Ya, khususnya yang manis-manis. Baik, sebelum mungkin ke pertanyaan masih ini, pernah tidak Musa mengalami kejenuhan? Karena terus hafalan ini kan, ini kayaknya setengah militer nih. Aturannya memang betul-betul diperketat. Sehingga saya juga melihat, wah ini kalau Musa mendaftar tentara atau angkatan apapun, dia sudah terbiasa dengan ketertiban semacam ini karena memang betul-betul tertib dan memang betul-betul komitmen orang tua di dalam menerapkan aturan ini. Ini tapi di sela-sela menghafalnya Musa dan saudaranya, pernah tidak dia mengalami kejenuhan, dan kemudian bagaimana metode kita di dalam menghadapi kejenuhan anak di dalam menghafal? Ya, kejenuhan. Pertama ya, saya udah jelasin ya tentang biasakan anak itu, dibiasain karena dia bisa, karena biasa. Ya, bisa karena dia biasa. Ya, bisa karena dia biasa. Meskipun kita orang dewasa, karena enggak biasa, enggak bisa-bisa. Enggak biasa majelis taklim, enggak biasa sholat. Ya, dibiasakan sehingga mereka itu terbiasa. Caranya tadi antum sedikit demi sedikit terapkan peraturan ya, terapkan peraturan. Enggak usah ini, terapin peraturan maksudnya kapan dia main, kapan dia makan, kapan dia minum, kapan dia belajar. Ya, dia main harus ada waktunya main, memang anak kecil ya. Tapi jangan kebablasan, apalagi anak kita udah sekolah nih. Ya, di sekolah belajar, ada di sekolah udah main loh. Di sekolah udah main, sampai rumah main lagi. Kapan murojaahnya? Ya, kapan murojaahnya?
Ya, ini ada waktunya, ada waktu-waktunya. Nanti ada waktu liburan total. Nah, bagaimana ketika dia jenuh, ya ketika dia jenuh atau ya bebas, dia nggak mau, ya dia nggak mau. Kita ingetin, ya pertama kita ingetin, kita baik-baikin, ya. Terakhir jangan mau kalah. Ibunya nangis dia. Udahlah kasihan Mbak Bi, kasihan. Nungguin anak. Antum kalau ini orang anak itu kasihan Bi. Anak itu ngeliatin muka antum loh. Oh gitu. Jadi besok begitu lagi dia ulang cara gitu. Kasihan Bi kalau dia masang begini. Oh berarti umi saya kalau raut muka saya kayak gini, meskipun mereka enggak ngomong ya, mereka paham di hatinya kalau saya begini nanti enggak belajar. Dapat jurus dia. Dapat jurus. Atau misalnya sama abinya belajar. Ternyata dia ngadu sama uminya, abinya kalah gitu kan. Besok-besok yakin. Abinya nyuruh lagi, nanti dia lari ke uminya. Enggak belajar-belajar. Sampai kapan seperti ini? Ya, sampai kapan seperti ini? Sampai anak saya mau belajar. Namanya anak maunya main, enggak mau makan dan seterusnya. Ya, dan saya seterusnya. Makanya dibiasakan, kemudian sabar. Sabar dalam arti kata tadi ya, jangan diturutin. Ya, jangan itu diturutin. Tapi antum tetap ya, caranya yang lain, bukan antum jangan langsung mentok di jangan tega itu ya, enggak usah. Jangan enggak langsung ke sana. Antum rayu dulu, antum jelasan, berikan penjelasan ya kan. Antum dekat sama mereka ya. Antum dan lain-lain ya. Pokoknya antum cari cara supaya dia tetap belajar ya, cari dia supaya tetap belajar pada saat itu. Kalau antum kalah saat itu, besok kalah lagi ya itu. Jadi jangan kalah dulu ya, jangan kalah sama anak sendiri. Ya, jangan kalah semangat ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan untuk Musa kembali memberikan soal ya. Kita naikkan ya, tadinya juz 30 kita naikkan ke juz 29 ya. Boleh Jus 29. Buat siapa nih? Buat Ikhwan dulu ya. Bapak-bapak boleh ikut atau nanti jus 27 ke atas ya. Bapak-bapak 27, 26. Gimana? Bapak-bapak atau anak-anak ini? Boleh. Bapak-bapak juga boleh. Bapak-bapak juga boleh. Ya, karena masih ada kemurahan. Ya, silakan Adik Musa di jus 29. Jus 29. Ya, disimak baik-baik. Door prize ada. Fa iza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Bisa diulangi? Ada? Ada yang mau coba-coba? Ada yang mau coba-coba? Kalau bapak-bapaknya belum bisa, turun level ke yang bujangan. Ya, bisa diulangi Adik Musa? Soalnya? Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Masih ada juga yang belum coba-coba? Ya. Iya. Sebut nama, turun level jauh asal, ini, dan sekolah di mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma izin waqa'atil waqi'ah. Siapa namanya? Abdillah. Dari mana? Dari Konsel. Sekolah di mana? Di Konsel. Ya, ya, ya. SD, SMP, TK? SD. Oh, SD. Baik, Masya Allah. Ya, ya. Berhasil. Dapat ya. Hadiah, Kak. Musa, silakan berikan hadiahnya. Kayaknya itu. Ah, ini. Lebih tua mana ini? Baik.
Masih ada beberapa door prize, mungkin kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi dari Ikhwan. Masih dari Ikhwan. Sebelum dari Ikhwan. Kita ke lantai 2. Masih silahkan. Ada 2 door prize. Masih jus 29 atau naik lagi nih? Jus 28. Jus 28 ya. Jangan dulu kayaknya. Masih 29. Saya siap menjawab ya. Jus 28. Jus 28, iya. Nanti nunjuk ya. Nanti kalau diberi soal jus 28, ngacung tangan ya. Iya. Silakan, jus 28. Wa akhorina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ayo. Yeah. Yang bilang jus 28 tadi. Ya. Sini nak. Mungkin mic-nya bisa diarahkan. Di sebelah sini. Mic-nya. Sini akhi. Di sini. Berdiri nak. Fauzan berdiri. Nama akrabnya saja. Bisa sebutkan namanya. Perkenalkan nama saya Fauzan Syah Ramadan. Wa akhorina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Mathalul ladhina humilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qawmin ladhina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Cukup. Masya Allah. Mari dek, ke depan dek. Fauzan mau balas bertanya kepada Musa. Nanti saya tambahkan hadiahnya. Mau? Silakan. Fauzan yang bertanya, Musa yang menjawab. Eh? Tesnya sama Ustaz Samsul. Jangan buka kartu, Kak Miftah. Ayo. Bertanya, Fauzan yang bertanya, tapi Fauzan yang jadi juri nantinya. Hah? Tidak ya? Baik, sini. Fauzan, maju nak. Maju-maju sedikit. Dapat Tupperware buat Umi. Iya, baik. Untuk selanjutnya kita beralih ke akhwat ya. Iya, ya. Kita habiskan dulu door prize-nya. Silakan, ini akhwat jus 29 dan 28 juga supaya adil ya. Ya, pertama jus 29. Silakan Adik Musa berikan soal. Siap-siap akhwat di atas. Juz 29. Utullim ba'da dzalika zanim. Silakan akhwat. Apa mulai yang lanjut? Tadi apa udah baca? Tapi kan enggak kedengaran di atas. Akhwat ada? Ummahat juga boleh kok. Ulang, diulang soalnya. Diulang soalnya. Utul lim ba'da dzalika zanim. Angka nazamaliu wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala. Qala? Asa. Bantu, Balong dibantu, Abang. Qala asatirul awwalin. Kal. Lanjut. Asatirul awwalin. Kalla. Salah. Iya. Jadi tidak berhak mendapat hadiah? Tidak. Tidak ya? Iya. Ganti soal berarti ya. Ganti soal ya.
di juz 29 juga. Ya. Silakan Adik Musa soal yang lain. Buat penjawab yang lain. Iya, juz 29 yang lain. Masih Ahwat, silakan didengarkan. Wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimum bizatis sudur. Ayo deh, berdiri deh. Ya, Ahwat. Ahwat, Ahwat, ayo. Silakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Lanjut. Ayo dilanjutkan. Satu ayat lagi baru dapat hadiah ya. Gimana? Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nushur. Cukup. Benar. Benar. Ya. Iya, berhak mendapatkan hadiah. Berhadiah ya. Bisa diambil ke kakak panitia. Iya. Apakah satu lagi, masih satu soal lagi ya? Ya, juz 28 ya. Silakan, silakan masih untuk Ahwat ya, kami persilahkan. Juz 28. Ahwat, iluan sudah habis. Menjadi mana kalau Hah? Qode sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya, silahkan Ahwat. Ini mic-nya diletakkan atau dipindah tangankan? Ayo silakan Ahwat. Bisa bagaimana? Mic-nya tidak ada? Tadi ada mic-nya di atas? Ada? Mic-nya yang tadi yang jawab Ahwat ada mic-nya. Mohon yang pegang mic diarahkan kepada yang akan jawab. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa an Salah. Itu mah Al-Baqarah. Mungkin... Kalau aku ngetelnya itu juz 28, itu mah jadi juz 1 lagi. Mungkin kelamaan tadi nunggunya. Ya, diulang, coba diulang soalnya. Soalnya diulang coba. Qadisami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum. Kurang kedengar, ulang. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuwun ghafur. Cukup. Benar. Surat apa? Ummahat yang jawab tadi. Surat Al Al-Mujadilah. Benar. Berarti berhak nih. Berhak mendapatkan hadiah. Berhak dikasihin ya?
Iya. Iya dikasihin. Tolong. Dan Ustaz Samsul, saat ini ya, mungkin sudah memasuki pukul 17.40 ya. Ya. Mungkin saatnya kita meminta sedikit motivasi dari terakhir ya, ini. Untuk statement ya, closing dari Ustaz Laudy Abu Hanafi dan juga Ustaz Laudy Ahmad nantinya. Iya. Nah, mungkin masih ada dua hadiah sebenarnya ini. Dua hadiah. Atau dikasih acak saja. Diacak gimana aja ya. Hmm. Siapa yang ini tidak diberitahu jus berapa ya? Silakan, tapi atau sebut nama surat saja, sebut nama surat saja. Surat nama, sebut nama surat ya? Iya. Ayat berapa yang dibaca? Ayat dibaca sama Musa, kemudian yang jawab nama ini surat apa gitu ya? Iya. Baik. Mungkin dari jus 29 dan 30 ya. Untuk jus atau 29 bagaimana? Dan jus 30. Silakan ikhwan atau akhwat. Akhwat. Berarti pertanyaan rebutan gini ya? Untuk mungkin Ahwan, Ikhwan satu, Ahwat satu. Baik. Kita terlebih dahulu Ikhwan dulu ini. Juz 29 sama juz 30. 30. Silakan Musa memilih apa saja yang dibaca, nanti yang jawab cukup nama suratnya saja. Betul. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang belakang tiang pakai. Yang anak-anak aja. Iya, yang anak-anak nih yang pakai kopiah. Coba yang berdiri yang pakai songkok. Coba berdiri. Iya, betul itu. Ini kategori anak-anak enggak? Kalau itu gimana Musa? Yang itu boleh enggak? Boleh enggak itu Musa? Boleh, boleh, ya? Boleh, boleh. Surat apa, Nak? Ini. Namanya dulu siapa nih nama? Namanya siapa? Ya. Bisa diperkeras saja suaranya. Surat? Surat Al-Mulk. Ya. Al-Mulk. Iya. Benar, Musa? Benar. Benar, benar. Oke, siap. Benar sekali. Iya. Silakan ambil. Dan satu pertanyaan terakhir buat Akhwat. Silakan Musa. Jus. Silakan antara jus 29 sama jus 30 nanti yang jawab cukup nama suratnya. Syukran. Silakan. Afwan ya. Ya ayyuhal muzammil. Ini yang pegang mic-nya dulu yang jawab ini. Ada Ahwat? Oh, Ahwat ini ada di lantai satu Ahwatnya, angkat tangan. Anak kecil. Silakan di lantai dua. Surat Al-Muzammil. Surat? Al-Muzammil. Al-Muzammil. Benar, benar, benar. Benar, benar, benar. Iya, silakan. Mungkin ya, kita langsung ke apa namanya statement closing dari Ustaz Laudy Abu Hanafi. Jadi kita minta ini Ustaz motivasi bagi para orang tua yang ingin mempunyai anak yang dapat menghafalkan Al-Quran. Apa tips-tipsnya dan bagaimana cara mengatur hati dan menentukan jadwal, terutama kalau bisanya rencana itu mudah dibuat, namun untuk konsisten dalam menjalankan rencana tersebut, itulah yang mungkin bisa Ustaz berbagi di pada kita pada kesempatan kali ini. Tafadhol. Ya, ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya, harapkan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ngedidik, ketika mendidik anaknya. Kemudian kedua, ingat dosa, ya kan? Kan Rasulullah ngingetin ya, bahwasanya dan wanita itu ra'iyatun fi baitihi, ya. Dia dipemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya tentang rumahnya. Ya, ditanya akan tentang rumahnya. Di antaranya itu dia akan ditanya tentang anak suaminya. Ya, dia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ditanya tentang anaknya nanti, dia sudah mengajar anaknya atau belum. Kemudian selanjutnya
timbulkan sifat qanaah. Ya, sifat qanaah. Ya, sifat qanaah meskipun keadaan kurang ya, tetap bersyukur sama Allah ya, dan tetap ajar anak-anaknya. Nah, termasuk qanaah ini saya nasihatkan kepada bapak-bapaknya juga ya. Ya, jangan sibuk lembur. Ya, jangan sibuk lembur, jangan sibuk menyibukkan dirinya ya. Ingat yang di rumah, ingat anaknya, ingat istrinya. Istri itu biasanya ya, istri itu lemah dan dikuatkan oleh suaminya. Ya, dikuatkan oleh suaminya. Nah, kalau suaminya sering lembur, sering keluar, maka ya yang kita takutkan adalah di rumah. Ya, yang kita takutkan adalah di rumahnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu ya bermanfaat bagi saya dan keluarga, juga jamaah semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukron jazakallahu khair, sangat bermanfaat sekali. Dan ya, untuk statement closing, kita minta juga nasihat dari Ustaz Ahmad Lawode, memberikan statement closingnya di kesempatan kali ini. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ya, jadi dari pagi dan sore ini yang kita dengar dari orang tuanya Musa, bagaimana beliau mendidik Musa, ini kalau kita pikir-pikir berat ya. Dan untuk ya menjadi seperti beliau ini sangat sangat berat. Namun karena mungkin kesungguhan dari orang tua Musa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yang bersungguh-sungguh dalam apa saja, ingin menjadikan anaknya hafiz, ingin menjadikan anaknya bertakwa dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Oleh karena itu, bagi kita semua memang perlu kesungguhan jikalau menginginkan anak-anak kita semua untuk menjadi hafiz. Dan yang perlu juga kita perhatikan tadi ya, ibu daripada Musa ya ternyata sangat giat sekali untuk mengikuti kajian. Sampai pun Musa mau lahir, orang tuanya, ibunya masih tetap ya ingin mengikuti pengajian. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh orang tua, dimiliki oleh ibu-ibu yang lain. Sehingga kalau ingin menjadi menginginkan anak seperti Musa ya, tentunya ya perkara ibu juga ini sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu, karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Al-Quran, maka perlu bagi kita semua untuk berpartisipasi, baik itu menghafal, membaca, mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, ataupun misalnya kita menjaga Al-Quran dengan membagikan mushaf-mushaf kepada manusia yang lainnya. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz atas statement closing yang diberikan di kesempatan sore hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam talk show bersama Al Ustaz Laude Abu Hanafi, ayahanda Laude Musa, dan juga Al Ustaz Ahmad Laude Al-Syafidhullah taala selama dua sesi dari pagi dan sore hari ini. Semoga di dua sesi yang walaupun hanya singkat pertemuan kita, semoga tidak kurang akan makna dari ilmu yang beliau sampaikan, sehingga kita pulang membawa bekal untuk persiapan mendidik generasi Qur'ani di rumah kita masing-masing. Dan juga kami ucapkan kepada Bapak Laude Abu Hanafi dan beserta Laude Musa serta Ustadz, jazakumullahu khairan atas waktu yang antum sempatkan untuk dapat hadir ke sini memberikan masukan serta faida-faida yang begitu besar. Semoga ini menjadi amal jariah bagi antum sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kami tutup, bagi jamaah sekalian yang ingin, tentunya waktu yang singkat ini tidak mungkin kita banyak menggali dari, dan kita tidak mungkin langsung dapat menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber kita di sore hari ini. Anda bisa mengakses di YouTube. Di sana banyak video-video dari Bapak Laude Abu Hanafi berserta Laude Musa memberikan
trik-trik di dalam mendidik putra-putri beliau sehingga menjadi hafidz Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama. Silakan Anda mengakses dan dapat di-download. Adapun untuk dokumentasi dari kegiatan kita di masjid ini, baik audio ataupun video, silakan bagi Anda yang ingin memilikinya, selepas ini bisa berhubungan kepada kru Radio Muad bin Jabal untuk memperoleh dokumentasi dari kegiatan kita di sore hari ini. Demikian kebersamaan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.